Banyak yang akan ditanya Allah, tapi di antara pertanyaan itu dituju an syababihi, masa muda, kemana aja? Kenapa masa muda? Darah bergejolak, hawa nafsu. Sampai-sampai dikatakan Nabi, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tidak ada atap, tidak ada pokok kayu, gunung-gunung seperti kal'ihnil mamfush, bulu kambing yang ditiup angin berterbangan, tapi ada yang dapatkan naungan. Siapa dia? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Setelah menemukan titik balik, hijrah, buat komunitas, buat kegiatan-kegiatan yang positif, berkuda, memanah, berenang, kajian, nonton bareng, ambil semangat, kumpulkan sahabat-sahabat, buat target. Buah dari segalanya adalah istiqamah. Sampai pada akhirnya, kita pun juga akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan tersenyum, karena sudah menyelamatkan bukan masa muda kita saja, tapi masa muda orang lain terselamatkan oleh kita. Khairum minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya.